Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan membuka kembali ekspor pasir laut yang diatur melalui Permendag Nomor 20 dan 21 Tahun ke-2024. Kebijakan ini sebelumnya dilarang sejak 20 tahun lalu pada era Megawati. Langkah ini mengikuti Peraturan Pemerintah Nomor ke-26 Tahun 2023 untuk mengelola hasil sedimentasi laut dengan syarat ekspor hanya setelah kebutuhan dalam negeri terpenuhi. Meski tujuan pengaturan adalah menanggulangi sedimentasi dan mendukung pembangunan ekosistem pesisir, namun kebijakan ini menuai kritik dari organisasi lingkungan dan mantan pejabat yang khawatir dampak lingkungan akan memburuk. Simak terus video-video dari kami, jangan lupa untuk like, subscribe, dan tekan tanda lonceng untuk terus mendapatkan informasi-informasi terbaru yang kami sajikan di Warta Ekonomi TV. Sampai jumpa di video kami selanjutnya.